Allah sesuatu. Jadi huruf yang terputus itu setiap diletakkan awal surah. Jadi huruf putus-putus yang di Al-Quran itu tidak ada di tengah ayat, dia ada di awal surah semua. Kaf, ha, ya, ain, shad di surah Maryam. Oh, ha. Termasuk surah Al-Baqarah itu dimulai dengan huruf mati. Apa huruf mati di situ? Alif Lam Mim. Semua ahli tafsir mengatakan ketika menafsirkan Alif Lam Mim mereka berkata Allahu a'lam bil raj. Cuma Allah yang tahu artinya. Tidak ada orang tahu. Ya. Sekalipun ada juga, ya, coba baca tafsir Tantowi Johari. Imam Tantowi Johari dia menafsirkan tiga. Alif Lam Mim itu alifnya itu Allah, Lam Mim itu Jibril, Muhammad Mim itu Muhammad. Itu dia. Tapi yang umum tafsir ulama mengatakan Allah Maha Mengetahui, cuma Allah yang tahu artinya. Pertanyaannya, ya, kenapa harus ada huruf begini yang tidak ada artinya dalam Al-Quran? Sehingga ini saya mohon maaf mungkin bapak-bapak. Ada pernah orang menyebarkan buku itu ditaruh di Al-Falah, ditaruh di TPA Al-Fitrah. Buku yang menjelek-jelekkan Islam, ada tanggung buku menjelek-jelekkan Islam, dia mengaku di situ dia pernah belajar di Libya. Bahkan mengakuinya dia adalah orang dekatnya Muhammad Gaddafi. Satu di antara yang dia jelekkan itu adalah bahwa Al-Quran itu yang dikatakan bahwa Islam itu tidak sempurna. Ternyata tidak sempurna. Kenapa? Karena ada ayat yang tidak ada terjemahan. Ayat itu tidak terjemahan. Ya. Padahal Al-Quran itu kalamullah, perkataannya Allah. Kenapa? Otomatis Al-Quran itu dihafal oleh Allah. Yang kedua, Allah pasti tahu artinya. Sekarang mencari orang yang hafal Al-Quran tidak mudah, sudah ada. Mencari orang yang tahu artinya Al-Quran di dalam diri sudah ada. Berarti kalau ada orang seperti itu, dia sama dengan Allah. Ya, saya ulangi, coba kita angkat. Allah menurunkan Al-Quran, maka Allah tahu Allah apa isinya Al-Quran. Yang kedua, selain Allah isinya Al-Quran, Allah tahu maknanya Al-Quran. Sekarang mencari manusia yang begitu sudah, yang hafal tiga juz, yang tahu maknanya tiga juz sudah. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal tiga juz, sudah tahu maknanya Al-Quran sudah. Berarti Alif Lam Mim Ra. Tidak ada yang saya tidak tahu.
Kalau kita ini
menyegarkan kita. Kenapa Allah tidak mengatakan hadir kita ketika kembali ke kita? Ya, karena Al-Quran itu dari Allah lewat Jibril sudah dipegang oleh Nabi Muhammad bahwa Allah tidak berada ke kita. Ya kan? Ya, itu pegang oleh Nabi Muhammad. Apa pastinya bahwa Al-Quran itu bukan untuk Allah? Yeah.
coba apa yang salah di dalam yang tidak sesuai dengan agama. Semua ada di sini, ya Tuhan. Ketika kita roh ini baru Allah mengatakan kemudian petunjuk. Petunjuk itu dalam bahasa Al-Quran dia ada di depan. Dia petunjuk. Jadi kalau kita mau jalan, kita angkat orang yang mau jalan menunggu kita, itu namanya Al-Hadi. Dia sebagai petunjuk jalan. Al-Hadi Al-Qarib, penunjuk jalan. Coba lihat. Jadi yang pertama, kalau kita mencari orang yang menunjukkan kita jalan, misalnya kita mau jalan ke Pandian, kita mau jalan ke Kita tidak tahu jalan. Maka kita cari penunjuk jalan. Apa yang kita lakukan untuk mencari orang yang menunjuk jalan? Cari orang yang tidak meragukan dulu. Ya, tidak mungkin kita cari penunjuk jalan. Ini orang tahu jalan atau tidak. Harus kita tahu, yakin bahwa ini orang tahu jalan kayak baru. Dia tahu lewat sini, dia tahu setelah ini ada jembatan, dia tahu kalau hujan, dia tahu. Jadi untuk mencari seorang penunjuk jalan harus dimulai dengan lama, jangan pernah ada keraguan. Sebab kalau kita masih ragu, kita tidak akan dapat petunjuk. Termasuk jadi pemimpin, mencari pemimpin. Jadi kalau kita mencari pemimpin, mencari bupati, yang tidak boleh ada keraguan bahwa dia mampu memimpin kita. Kalau kita masih ragu, makanya sebelum Allah mengatakan mudah, Al-Quran itu sebagai petunjuk, Allah bilang la'ayla, yang kamu tidak boleh meragukan dia, meragukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu mudah sebagai petunjuk. Ya. Dia menunjuk untuk siapa? Lil-muttaqin, untuk orang-orang yang ingin menjadi muttaqin. Jadi dia bukan kemudian memilih. Kenapa? Karena derajat tertinggi seorang manusia itu di sisi Allah adalah takwa. Ya. Jadi Allah yang mengatakan la raiba fihi bukan lil mu'minin. Jadi fungsinya Al-Quran itu yang kita tidak ragukan Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk siapa? Untuk orang yang mampu sampai pada derajat tertinggi dalam agama yang muttaqin. Coba baca di surah Al-Qur'an ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Jadi kalau kita mampu sampai derajat muttaqin, maka pakai ini. Tapi sebelum kita pakai ini, jangan dulu ada keraguan. Sebab kalau kita masih ragu dengan ini, aduh, saya mau jalan ini. Ya, saya mau jalan, saya cari seorang yang ingin jalan. Tapi siapa ini? Kita tidak akan sampai ke tujuan. Maka pertama, jangan pernah ragukan Al-Quran, karena dia akan berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi siapa? Bagi orang yang ingin sampai kepada derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu muttaqin. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang muttaqin, pakai Al-Quran. Ya, pakai Al-Quran. Jadi kalau ada apa-apa tanya Al-Quran. Jangan tanya kemana-mana, tanya Al-Quran. Sejujurnya. Kenapa kita terkadang dengan kematian itu takut? Karena kita tidak tanya Al-Quran.
Tuhan mengatakan, mau sembunyi di mana? Al-Quran. Tapi kalau kita tidak pakai Al-Quran, coba lihat kalau enggak. Ke Singapura, mati juga. Memang kalau ke Singapura tidak mati, mati juga. Tidak pernah dengar oleh jin, walau apa pada kalau dimasak dan tidak pernah
telah diterima. Kenapa? Karena orang Islam itu yakin diberikan iman, dan iman itu yang bisa mengangkat janji yang ditangkap oleh perjanjian. Coba, kalau kita ditanya Bapak di surga atau neraka, saya pikir dari neraka, di surga. Pertanyaannya, Anda di surga karena hati Anda yang dingin atau akal Anda yang dingin? Saya ya, jadi orang Islam itu ingat sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh manca indra, orang Islam masih bisa tangkap dengan ditangkap oleh Allah. Orang ateis kalau tidak ada, kenapa? Tidak pernah dilihat, tidak bisa didengar, tidak pernah didengar suaranya. Iya, tidak ditangkap oleh panca indera, tapi manusia yang dari ditangkap oleh Allah diberkati iman. Kullu maw'udin yu'lal al-fitrah, semua bagi lahirkan. Ya, jadi ciri pertama orang-orang ini itu, coba lihat. Kita percaya, makanya
Karena kalau kita berdiri
Kenapa? Harus biarkan kemudian. Oke? Jadi, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Jadinya orang kafir yu'minuna bima unzila, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Allah atau diturunkan Al-Qur'an. Ya, jadi kalau tadi katakan lari dari Tuhan dan Rasulnya, ya dulu kalau Anda sudah mengetahui itu, maka salah satu cirinya orang yang kafir itu dia beriman terhadap apa yang engkau yang diturunkan Allah kepada Allah. Siapa? Injil Allah satu. Jadi orang itu tidak pernah mengalami. Cuma bertanya Injil yang mana? Karena sekarang yang sampai kita bosan cuma berbahaya. Banyak itu yang kita perkataan sambung, perkataan ini bukan lagi mungkin perkataannya, perkataan Allah. Kalau Al-Quran, kalamullah, nanti tidak berubah sampai di bawah nanti sampai wabil akhirat dan hari akhirat. Mereka beriman yakin yukir jelek kata Allah. Ketika dia berbicara tentang boy, dia beriman percaya. Tapi ketika akhirat dia tidak tahu ini dia tidak percaya. Tapi yakin bahwa ada akhirat. Ya, dia percaya. Cuma jelas.